Igor Saikoji. Aduh, gimana ya kira-kira penampilan live dari beliau, apakah keren banget? Karena gue udah gak sabar mau online. Jadi langsung aja deh kita turun ke bawah, kita nonton. Wah, oh, keren banget, Bang! Living fast as if this shit was a Grand Prix. I'm with Leo, but she's able to see her. Saikoji, halo kak. Halo. Gimana hari ini mau tampil? Perasaannya? Excited banget karena seperti yang kita tahu ini Clubs ini acara hip hop soul R&B yang gede banget dari Indonesia. Dan setelah 2 tahun berturut-turut acaranya online, sekarang kita manggung langsung. Jadi khusus ke performance ini juga apa ya? Gua nyiapin sesuatu yang beda dibanding performance sebelumnya. Wah, nggak sabar banget. Nanti bakal di panggung yang mana kak? Di Rhyme and Cry di depan. Di depan ya. Nanti bakal ada performance kejutan dari lo berarti? Nggak kejutan-kejutan gimana, cuman yang pasti gue ngasih yang berbeda. Karena gue, pertama kita pakai set full band. Oh, set full band. Lalu satu lagi kita ada kolaborasi dengan instrumen daerah. Ada angklung live nanti. Ada angklung, oke. Itu berarti latihannya berapa lama kan? Oh, kalau gue nya sendiri latihannya emang sekali doang ke band. Kalau bandnya yang latihannya lama. Latihannya lama ya. Ini perdana di Flops berarti? Enggak, di kemarin-kemarin udah di kelas juga, cuman kan sebelumnya kan online. Online. Oh, bedanya cuma online, sekarang langsung. Sekarang langsung offline, semua orang bisa. Oke. Terus kalau misalnya jadi penonton nih, paling pengen nonton siapa sih rasanya? Yang pasti gue tunggu itu performance salah satu rapper yang udah nge-rap sebelum gue. Ada duo grup namanya Black Kumu. Nanti mereka perform sini jam 9 malam, jadi gue juga pengen nonton. Pengen nonton. Oke, thank you Kak Saikoji. Sukses buat hari ini. Tadi gue udah nonton track
Rap Rock United, terus nonton Tiara Andini, Psychoji, keren banget tadi bawain lagu online tapi versi terbaru. Lo juga bisa isi perut lo di sini karena di sini ada food court. Dari makanan besar, makanan kecil, makanan sedang juga ada. Jadi kalau nggak lapar-lapar amat ya beli aja makanan sedang. Nah sekarang karena gue juga lapar, gue pengen ngantri-ngantri dikit di sini. Selanjutnya.